ketinggian tempat ini kira-kira 500 meter dari aras laut sesuai untuk mencari ketenangan dan kedamaian untuk seisi keluarga. Jaraknya cuma kira-kira 18 kilometer dari pusat bandaraya Kuala Lumpur, kini terkenal sebagai tempat kunjungan untuk mereka yang sentiasa memburu ketenangan dan kedamaian. Mi Malen, taman rekreasi yang sentiasa mengucapkan selamat datang kepada pengunjungnya, merupakan tempat istirahat untuk melupakan penat lelah dan memberi hiburan kepada mereka yang sentiasa dihantui dengan hingar-bingar dan kesibukan seharian. Mereka yang hendak masuk ke kawasan ini dikenakan bayaran iaitu RM2 bagi orang dewasa dan RM1 bagi kanak-kanak. Di samping itu, terdapat tiket konsensi di mana pemegang tiket-tiket ini boleh masuk ke mana-mana bahagian di taman ini tanpa dikenakan apa-apa bayaran lagi. Kawasan seluas kira-kira 200 ekar ini mempunyai tempat-tempat menarik untuk orang ramai mencari kedamaian. Sesuai sekali untuk seisi keluarga, pemandangannya yang mengasyikkan dikelilingi dengan kehijauan tumbuh-tumbuhan dan air tasik yang sentiasa tenang. Bagi mereka yang hendak bermalam di sini, tiga jenis tempat penginapan disediakan. Kita boleh mendaftar di tempat menyambut tetamu di kawasan ini dan memilih tempat penginapan dengan kadar bayaran yang berbeza. Mereka yang hendak tinggal dekat dengan tempat makan atau mempunyai keluarga yang kecil, bolehlah memilih motel yang terletak bersebelahan dengan restoran. Bagaimanapun, jika anda inginkan tempat yang murah tetapi selesa, terdapat hostel dengan kadar bayaran cuma RM10 seorang untuk semalam. Tetapi, jika anda mempunyai keluarga yang ramai dan memerlukan tempat yang lebih luas dan lapang, tempat yang sesuai untuk keluarga sedemikian ialah bagan. Terletak di atas tasik, seolah-olah rumah rakit. Tempat ini penuh dengan kedamaian dan ketenangan, serta kawasan ini agak nyaman juga. Sambil duduk di beranda, penghuni di sini dibenarkan memancing, tetapi bergantung kepada nasib dan keadaan. Kalau bernasib baik, anda akan memperolehi hasil dari tasik. Tetapi jika tidak, anda akan merasakan ketenangan dan kepuasannya sahaja. Keadaan alam sekeliling yang nyaman ini amat sesuai sekali untuk makan berkeluarga di sini. Keadaan begini sudah tentu memukul selera, apatah lagi kalau kena cara masakan dan juga jenis masakannya. Nah, dalam tak boleh lah. Okay. Dah minum? Awak nak minum kan? Aku nak minum. Dah cepat. Minum.
Okey, pelan-pelan. Nampak tak? Setelah berehat atau bagi pengunjung lain, beberapa tempat yang menarik boleh dilawati. Mungkin kanak-kanak tidak berpeluang bermain di gelanggang golf ternama di negara ini. Tetapi jika berada di sini, anda boleh menyewa peralatan permainan golf dengan kadar yang telah ditetapkan. Sebuah lagi tempat yang diminati oleh kanak-kanak ialah kawasan prasejarah. Di sini, kita dapat melihat patung-patung binatang di zaman batu. Binatang seperti ini dikatakan telah wujud kira-kira 5,000 tahun sebelum Masihi. Kini ianya telah dikekalkan dalam bentuk patung yang akan ditontoni oleh setiap pelawat ke sini. Di Mimalan juga terdapat beberapa kawasan yang amat sesuai untuk berehat kerana kebanyakan kawasan ini dilindungi pepohon yang sentiasa rendang dan menutupi pancaran sang matahari. Malah terdapat juga kawasan yang sesuai untuk berkhemah dan juga mengadakan aktiviti pasukan seragam. Bagi mereka yang datang berkunjung dan balik pada hari yang sama atau membawa keluarga untuk berkelah, bolehlah menjamu selera di tepi tasik atau di bawah pokok. Bagaimanapun, terdapat sebuah restoran yang menyediakan pelbagai hidangan istimewa bagi pengunjung dan penghuni di sini. Makanan di restoran pelandu ini dijamin dan ditanggung halal oleh pihak pengurusannya. Bagi mereka yang berkeluarga, menghadapi juadah di sini tentunya meninggalkan kesan yang mendalam kerana ketenangan dan kedamaian juga ada di sini. Memandangkan Mimalan terletak di lereng bukit, di samping cuacanya yang agak berbeza jika dibandingkan dengan suhu di Bandar Raya Kuala Lumpur, telah menghasilkan beberapa tumbuhan segar dan bunga-bunga yang menawan hati. Anda ke Mimalan tidak akan lengkap jika tidak ke kolam renang di Mimalan. Kolam renang yang terdapat di sini adalah salah sebuah kolam renang yang sudah terkenal
bukan sahaja di negara ini, malah juga di Asia Tenggara. Kolam ini begitu sejuk dan air dialirkan dari air di banjaran gunung dan ditapis jernih. Tidak hairanlah mereka yang datang ke kolam renang ini tidak hanya puas dengan berenang atau mandi manda, tetapi juga ingin merasakan perbezaan antara air gunung dengan air sulingan sungai. Sambil berenang atau mengapungkan diri, banyak aktiviti lain boleh dilakukan di sini. Bagi kanak-kanak, kolam renang untuk mereka diletakkan di kawasan yang dikhaskan. Gelongsor air juga terbahagi kepada dua bahagian. Yang pendek untuk kanak-kanak, manakala yang panjang adalah untuk orang dewasa. Papan gelongsor air untuk orang dewasa ini adalah yang terpanjang di Asia Tenggara. Bagi mereka yang pertama kali menggelongsor di papan gelongsor air, akan dapat merasakan keseronokannya. Dari tempat tinggi menggelongsor dan terjunam ke air yang sejuk dingin. Setelah letih di kolam renang, kita boleh berehat di tepian kolam sambil menikmati makanan yang dibawa atau membeli dari restoran berhampiran. Di samping papan gelongsor air, kanak-kanak yang datang ke sini disediakan pelbagai permainan, umpamanya menangkap telur ikan. Keseronokan bermain di air memang digemari oleh kanak-kanak, apatah lagi bila beramai-ramai. Tentu sekali meninggalkan kesan yang mendalam. Bagi orang dewasa pula, pihak pengurusan Mimalen mengadakan pelbagai permainan lain seperti menyelam mendapatkan emas atau menggelongsor di papan berair dan sebagainya. Pendek kata, sehari di kolam renang di sini tidak akan menjemukan. Dari masa ke semasa, pelbagai atur cara diatur seperti pertunjukan pentas dan pameran. Walaupun pertunjukan seperti ini jarang diadakan, tetapi setiap kali diadakan, ia begitu meriah sekali. Bagi yang datang secara berkumpulan, mereka boleh mengadakan aktiviti bebas di padang lapang, juga di Mimalen. Acara sukan rakyat seperti ini boleh diadakan jika ada rakan-rakan yang sama-sama datang berkunjung ke Mimalen. Inilah salah satu cara untuk menghilangkan rasa penat dan keluh kesah. Jika ada masalah atau jiwa duka lara, pasti kita akan terhibur.
Di samping itu, terdapat juga acara pentas yang disediakan di sini dan orang ramai akan dapat melihat dengan percuma. Tidak lengkap jika tidak menaiki kereta air atau kayak di tasik di Mimalen ini. Tasik yang dibuat oleh manusia ini, airnya tetap tenang, setenang hati manusia yang mengunjungi tempat ini. Membawa keluarga bersiar-siar di sini dengan menaiki kereta air atau berkayuh di sampan dengan udara yang nyaman akan menghilangkan kerunsingan jika kita dilanda masalah. Rancangan-rancangan kami di malam Sabtu ini. Assalamualaikum.